Beredar sebuah video dengan narasi bahwa penceramah Habib Bahar bin Smith kembali dijemput pihak kepolisian baru-baru ini. Video ini beredar di media sosial Facebook. Adalah akun Zaki Ambia yang turut mengunggah video dengan narasi tersebut pada 25 Desember 2021. Benarkah Habib Bahar ditangkap polisi lagi? Dari hasil penelusuran kami, faktanya Habib Bahar hanya kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya, bukan kembali ditangkap polisi. Kami memeriksa video yang diunggah kanal YouTube Muslim Yusfa pada 21 Desember 2021. Pada video berdurasi 9 menit 45 detik itu, sama sekali tidak memperlihatkan penangkapan Habib Bahar. Justru isi pada video ditegaskan, Bahar masih sebagai terlapor. Di sisi lain, Habib Bahar belum lama keluar dari Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Namun pada 17 Desember 2021, ia kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus penyebaran ujaran kebencian berbau SARA. Kesimpulannya, klaim bahwa video itu memperlihatkan detik-detik Habib Bahar ditangkap polisi lagi adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis false connection atau koneksi yang salah. Ciri paling gamblang dalam mengamati konten jenis ini adalah ditemukannya judul yang berbeda dengan isi berita. Konten jenis ini biasanya diunggah demi memperoleh keuntungan berupa profit atau publikasi berlebih dari konten sensasional.